Halo guys, welcome back to my bro gaming channel Bro Gamer, dimana pada saat ini gue bakal bahas punya showroom. Jadi karena kemarin belum ada red up supply di pot yang gear material, jadi kartunya belum banyak ya. Jadi ini dia digas dan top upnya nggak usah ditanya, jadi kalian lihat sendiri ini nanti di sini. Dan gue juga mau ngingetin bagi kalian yang joki dan mau jual ID, bisa langsung ke Instagram gue, DM langsung di sana. Dan juga jangan lupa buat subscribe dan like biar kalian gak tinggal info menarik dan terlengkap seputar One Punch Man Destroyers dari gue, guys. Oke, langsung aja. Gue ngingetin lagi, ini lagi rada red up. Ini 2 hari lagi selesai dan ini cuma 2 bulan sekali ya, guys ya. 2 bulan sekali. Jadi kalau kalian ya, kalau kalian memang pengen, jangan lupa buat gacha ini. Dan kurang lebih rate-nya, gua ngingetin lagi, jadi di gear material ini kalian 100 kurang lebih sama dengan 18 sampai 25. Itu tanpa tukerin poin ya, tanpa tukerin poin yang di sini. Di sini, sorry. Nih, tanpa tuker ini ya. Kalau tanpa tuker ini ya, kalau sama tuker ini ya bisa 25 up lah. Kurang lebih segitu, 100 sama dengan 25. Udah kasarannya seperti itu, udah sama poin ya. Oke, okay. Udah 1200, guys. Gila. Oke, dan di sini next kita bahas langsung ke sininya ya. Garonya waktu itu kalau nggak salah 900.000 kalau nggak salah base attack-nya. Sekarang kita lihat PP-nya 5,8 juta. Ada yang aneh nih. Oke, di sini belum ada perubahan. Guys, ini mulai guys kelihatan ya. Ini full semua guys. Oh iya ini buff gear dulu ya. Kemarin buff gear-nya kalau nggak salah di bintang 3, bintang 4 kalau nggak salah. Terus kita lihat sekarang. Oke, mantap. Jadi kurang lebih naiknya 15%-an mungkin ya. Sekitar 15. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sekitar 15%-an. 15, 15, 15. Berarti 5%. 10%-nya aja itu kurang lebih 20.000. 100.000. Belum sama ininya. Ya 200.000 mungkin namanya. Oh, kita lihat ya. Jadi di sini dia udah attack. Ini udah bagus banget. Tapi kayaknya masih bisa nambah lagi ya. Setahu gue 5 atau 6 gitu statusnya. Oke. Okay. Ini belum critical. Ini critical, kalau bisa critical at least 3 lah. 36%, jadi masih nambah 24% lagi. Di atas 50 itu udah enak banget. Itu udah bagus banget ya guys ya. Rp1.114.000. Oke. Dan ini mungkin kalian juga mempertanyakan, ini gue juga penasaran sih, ini kalau misalnya set primal semua, sinting nggak? Ini kalau primal, belakangnya kolomnya kena 30% damage dari yang Garo hasilkan. Dan juga main targetnya juga kena equal amount, jadi 30% as extra damage. Berarti sama aja dengan, ya bisa dibilang sama kayak set grappler ya. Nah ini menarik nih. Ini soalnya di sini udah ada ini ya guys ya, basic attack deals bonus damage 50%. Harusnya 60%, tapi ini kayaknya belum full. Gila. Jadi ada primal, ada ini. Waduh, gila sih parah sih ini. Bentar, kita tes ya guys ya. Ini for fun aja. Ini satu hero sama dengan capek lah, gak usah dibahas. Oke guys, bentar kita tes. Ini juga show off ya dia. Oke, jadi gini aja guys. Oke. Kurang afdol ya, biar ampuh guys. Jadi berarti gua masukin ini aja. Oh, gini. Jadi gini aja, ini kita copot. Turunnya berapa cok? 50.000 lah turunnya. Lah turunnya 70.000-an malah. Ntar ini kita tes dulu, kita pakai primal, oke? Okay? Kita pakai primal dulu. Soalnya gue penasaran, kalau follow up, itu primalnya ngaruh nggak? Gue nggak ngerti soalnya. Biasanya itu, ini gue jelaskan secara garis besar dulu.
ya kalau mukul follow up jebret nanti keluar damage, abis itu nanti keluar damage lagi, itu dihasilkan dari buff gearnya setahu gue ya. Tapi ini kita tes, ini 1 juta ya damage nya dan ini set primal. Kalau follow up belakangnya juga kena berarti ngaruh, atau depannya ya, belakang depan, pokoknya belakang depan lah. Dan juga dari main damage juga lebih gede. Oke, kita tes ya langsung ya, kita coba lawannya rada masuk akal dikit guys. Bentar kan cuma satu ya pakainya. Oke, ini cuma buat ngetes ya, cuman buat ngetes nggak lebih. Oke, waduh ini mati duluan nggak gue nih. Oke, sedang 1.4. nah nggak keluar ya, depannya nggak kena, berarti nggak ngaruh ya primalnya ya. Berarti primal cuma ngaruh di skill dan juga itunya, oh ini ngaruh. Ah oke, gue dapat guys, gue dapat. Oke, okay. Nice, ini bagus nih. Oke, ada ilmu. Tadi ngaruh ya, ngaruh di zombie mainnya ya, ke belakang ya. Oke. Ngaruh di zombie mainnya. Oke. Ini ilmu bagus guys. Ilmu bagus. Kita coba sekali lagi ya. Jangan yang bisa stun. Kita coba sekali lagi, kalian fokusin di hero seberangnya Garou, zombie man ya. Kalian lihat nanti waktu dia follow up si zombie man. Lihat ya, gua slowin nanti. Karena main targetnya zombie man ya. Oke nih, kita lihat dulu, ini ilmu sih. Daging guys. Oke, gua pelanin ya. Bentar, dia nembak. Follow up, kena gak TTM-nya? Door. Tadi kena loh. Apaan ya? Kenapa tadi Goketsu-nya bisa kena? Kena ya? Aneh nih. Gua masih belum merasakan primal berarti nih. Gua kira kena tadi. Kita coba lagi ya. Kita cicipin satu-satu lah. Habis ini kita pakai full setnya. Oke, harusnya zombie man ke TTM. Oke, gue liatin. Gak aktif. Primalnya gak aktif ya itu ya. Lagi. Shot. Gak aktif. Yang di belakang sejauh ini gak aktif ya. Gak aktif lagi. Oh, gak aktif ya. Gak aktif guys. Atau mungkin gara-gara mati ya. Oke. Gua pindah lokasi dulu. Mungkin bisa jadi karena mati, coba kita lihat. Coba. Nah ini. Kayaknya mending lawan Aloy aja. Kayak keburu mati gak ya Aloynya? Serba salah juga ya, Aloynya gak jalan duluan soalnya. Oke, menarik. Abis ini kita pakai full set. Udah gak peduli ya set atau enggak ya. Dong. Gak kena lagi ya TTM-nya itu ya. Kena gak itu? Rot. Follow up please, tapi udah habis ya kayaknya ya. Udah follow up gak? Wah, gak kena guys. Primal-nya berarti gak ngaruh ya. Primal-nya gak ngaruh. Mungkin tadi ngaruh karena turn mungkin. Oke, udah. Gila, BP-nya 25 juta guys. Udah kayak server China. Oke. Ternyata primal kurang ya. Ya, tapi satu set sih. Ngomong apa ya? Oke, kita masukin. 64 ribu. Bikin BP-nya gila. 1.14 guys. Oke. Ini... no debat ya, kayaknya ini the best sekarang. Kita lihat punya Jinki, dia main critical rate ya, sama critical damage. Gila. Kita tes aja ya guys ya.
lawan ini aja deh, lawan yang tadi dulu aja. Ini kelihatan jelas gitu damage-nya di berapa ya. Abis itu kita tes full team. Gak usah lama-lama. Prot 2,1. Lu? Oh, udah duluan. Prot 2,3. Prot. Parah. Bam, 9 juta. 5 orang ya. 5 orang non buff, no ZB, no ZBM. Mantap. Kalau set connect sih ada 15 juta gampang ya. Eh, sekarang kita masukin si ini dulu. Kita pakai combo pasaran aja ini. Kita pakai combo pasaran aja. Release-nya ini. Oke. Okay. Mungkin ada yang ngomong, Mumenya pakai set suite. Oke, kita lihat dulu Mumenya. Set suite? Kosong ya guys ya, kosong. Gua kasih speed. Kasih speed. Cuman satu, bukan set ya. Oke, kita lawan lagi. Ini namanya. Ini ya. Lihat. Kita slow motion kalau perlu. Wah, tapi mati duluan ya. Lupa gue. Gue ingetnya samsak doang, guys. Bentar, ini kita copot. Nah, ini kita kasih set aja. Nah. Gue kasih speed. Wah. Dev. Kasih. Dev. Oke deh. Berapa nih? Oh, 600 mau makan tuh. Kan. Eagle-an. Nah, tugasnya Mumen cuma nge-buff and done, selesai. Karena berserknya nyantol terus di sini ya. Nah. Dicopot sama dia, hah? Serius? Sama gak sih orangnya? Itu dicopot guys, cepet amat. Iya lu dicopot lu. Iya, gila niat banget sumpah. Ya udah kalau kayak gini kita ganti musuh deh. Udah kita ganti musuh ya. Copot logi. Luar biasa dedikasinya bung. Nah ini kita ngebuff doang ya. Dapat. Nah ini udah tinggal counter-counter doang. Gak kehitung turn. Trot. Pukul saya. Trot. Terus kita skill. Oke. Okay. Mantap jiwa. Nyaa 11,8. Musuhnya cuman 4. Otak gila. Kabuto 3 juta. Sekarang full team ya. Kita closing langsung udah. Terlalu kuat ini. Yang otak ini gila. Aku masuk. And kan nih maaf. Kita kasih full protection guys. Beh, cepet gue Getsunya. Ini ya, udah ya. Ini gak full team sih. Tapi tujuannya memang cuman Igaro-nya jalan duluan. Ini kayaknya yang di buff kok gue Getsunya dulu kayaknya. Udah lah. Kita lawan Samsak yang gak kayak Samsak. Ini garunya dia juga ngeri guys. Ini adil ya, full build ya. Oh begini, gue auto ya, lupa. Toeng. Hmm, 57. Oh, berapa? Wah, 17,9, gila. Lu juga mati semua, gua belum turn. What? Oh iya, gak bisa diklik. Nah, kali 2 ya. Kali 2. 14 jutaan lah, dapat. 14 jutaan.
Ini sih. Kita coba lawan ini. Semoga Garou-nya jangan nendang dulu, Mak. Aduh, mati semua. Gimana mau ngetesnya ini? Coba. Mike, please. Alah. Mati dua, guys. Enggak, mati satu. Bisa dites. Mati satu doang. Susah ya mau ngetes ya. Ditendang mati. Gimana coba? Ah ya, 5 nih. 5, enggak ada yang kena internal injury. Posisi Garou besok. Apa? Damn. 12,3. 12-13 dapat lah. Gua tendang aja. Belum kritikal. Kalau kritikalnya masuk, lebih 17 juta, lebih. Nanti tunggu giru-giru aja guys, biar seru guys. Ini kalau giru-giru, Garou ngerusak sih. Garou ngerusak banget. Apalagi kalau ditendang langsung mati ya. Itu udah, no debat dah. Oke, jadi itu aja guys dari gua. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa yang mau joki, yang mau jual ID bisa langsung ke DM Instagram gua. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe dan like, jangan lupa buat subscribe dan like biar kalian gak ketinggalan info menarik dan terlengkap seputar One Punch Man Strongest dari gua. Oke, itu aja guys dari gua. Thank you for watching. See you in the next video. Salam, Mad Bros.